pemberdayaan perempuan ini ya. Anggota HIPA ya? Ya, HIPA. GHIPA ya? GHIPA apa ini? GHIPA apa? Ya? Sekar Makmur. GHIPA Sekar Makmur. Yang kemarin dapat juara satu ya. Waduh, brother. Lah, kemarin benar-benar dapat juara satu ya. Tingkat kabupaten apa? Provinsi. Nah, yang kedua bisa menjadi destinasi wisata gratis ya. Iya ini. Jadi harapannya saya kira saya dari jalan mulai dari hilir sana sampai ke hulu ini layak ini jalannya untuk bisa akses sepeda motor sampai di sini. Brother, sister, dimanapun kalian berada, hari ini saya sedang berada di salah satu bendung yang ada di Desa Krangpring. Jadi kita mengadakan giat kerja bakti bersama pelah di depan ini, Sri Kandi, Sri Kandi ini. Jadi bendung Sekar 2, luar biasa nih brother. Jadi sekali lagi saya sedang berada di Desa Krangpring, tepatnya berada di bendung atau bendungan Sekar. Jadi di depan ini terlihat Sri Kandi, Sri Kandi yang sangat luar biasa ini. Wes mantap, Bray. Oke. Oh. Lagi ngapain ini? Rujaan. Lagi rujaan ini ya. Iya. Apa itu? Nasi ya. Ini kegiatan apa ini? Kerja bakti ya. Di Dam Sekar. Oh gitu. Oke, brother sister. Jadi saat ini saya sedang berada di Bendung Sekar, tepatnya berada di Desa Krangpring, dan di depan saya ini para Sri Kandi ya. Wah. Sri Kandi Desa Krangpring ya. Lah, ini brother sister. Jadi jendre yang jadi di Desa Krangpring benar-benar pemberdayaan perempuan ini ya. Anggota HIPA ya? GHIPA. GHIPA ya? GHIPA apa ini? GHIPA. GHIPA apa? Ya? Sekar Makmur. GHIPA Sekar Makmur. Yang kemarin dapat juara satu ya. Waduh, brother. Lah, kemarin benar-benar dapat juara satu ya. Tingkat kabupaten apa? Nah, para subscriberku, jadi benar-benar Desa Krangpring ini luar biasa sekali. Kalau di luar Jawa itu P3A, kalau di Jawa Timur HIPA, Himpunan Petani Pemakai Air ya. Nah, ini mereka mendapatkan nominasi juara satu tingkat kabupaten, tingkat provinsi Jawa Timur ya. Wah, luar biasa ini. Oke ya. Lanjut ya. Jadi harapan saya bagaimana bendung ini menjadi sebuah destinasi wisata gratis. Ya, karena sekali lagi saya sedang berada di Bendung Sekar yang tepatnya benar-benar berada di tengah kebun ini. Nah, ini kegiatan kami sedang berada di Bendung Sekar ini. Halo brother, lagi ngapain ini kamu? Ini lagi memutar ini untuk menyesuaikan pengeluaran air yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri sebelah kanan ya.
Ini dengan Pak siapa ini? Saya Miss Nari. Dengan Miss Nari ya? Yang punya YouTube Rama Channel. Wais! Luar biasa, brother. Jadi ketua HIPA ya? Ketua GHIPA. Ketua GHIPA Sekar Makmur. Iya. Yang kemarin sempat menjadi juara Jawa Timur. Waduh. Luar biasa, brother. Jadi HIPA juara satu ya? Juara satu. Tingkat Jawa Timur ya? Tingkat Jawa Timur. Tingkat Jawa Timur, brother. Inilah keberadaannya. Iya ini. Jadi GHIPA ini benar-benar melakukan irigasi partisipatif ini ya. Benar-benar melakukan kegiatan irigasi partisipatif ini. Jadi kayaknya kalau emang garis sempadan ini bisa sampai di sini, sepeda ini sangat luar biasa nih, Pak. Bisa. Ya. Kalau bisa motor bisa masuk sini, ya enak ini. Enak ini. Diambil buat dimasak kali. Satu bisa diambil, yang kedua bisa menjadi destinasi wisata gratis ya. Iya ini. Jadi harapannya saya kira saya dari jalan mulai dari hilir sana sampai ke hulu ini layak ini jalannya untuk bisa akses sepeda motor sampai di sini ini ya. Gitu ya. Harapan bisa dikomunikasikan dengan petani dan juga kepala desa. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak ya. Semangat terus. Selamat berkarya, manfaat bagi masyarakat. Amin. Ya, selalu semangat untuk bermanfaat. Wah, mantap, brother. Oke, brother, sister, dimanapun kalian berada, jadi sekali lagi saya sedang berada di Desa Kerangpring, Kecamatan Sukorambi, Kota Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, brother. Harapan saya bagaimana tempat ini bisa menjadi bukan hanya dimanfaatkan oleh petani, tetapi masyarakat sekitar bisa memanfaatkan karena objek ini bisa dibuat destinasi wisata gratis. Salah satunya sekedar duduk santai ini di tempat ini. Oke, brother, sister, dimanapun kalian berada, dukung terus konten Sang Penyambung Lidah supaya konten ini terus memberikan informasi yang positif. Coach, hari ini jangan pernah memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Tetap berkarya dan bermanfaat. Ya, sekali lagi jangan pernah memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Nah, oke. Okay. Oh, gitu ya. Oke, okay, brother. Jangan lupa terus dukung terus konten Sang Penyambung Lidah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yang subscribe saya doakan mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.